Sebuah mobil terbakar ditemukan di pinggir jalan Nova Iguazu, Rio de Janeiro. Kawasan ini terkenal sebagai kawasan miskin dan banyak kekerasan yang terjadi. Dilaporkan Duta Besar Yunani, Kriakos Amiridis mengunjungi rekan-rekannya di wilayah ini. Dan meski polisi belum merilis apapun, namun dalam pemberitaan sebuah media televisi, plat mobil yang terbakar cocok dengan plat milik Amiridis. Sebelumnya Ameridis menjadi dubes Yunani untuk Libya dari 2012 hingga 2016 dan tahun ini adalah tahun pertamanya menjadi perwakilan Yunani untuk Brazil.